Ayo kita lihat tuh di atas. Biasanya ada yang dicukur tapi udah tutup, mungkin si A-nya capek habis dari kegiatan. Nah, dan ini rumput di sini karena kemarin kan ada kambing atau domba yang dikembalikan dan lagi lahiran. Terus kita simpan dulu di sini sampai melahirkan, karena kalau di kandang jauh takutnya keperosok. Dan ini sepi banget padahal baru jam 8. Biasanya di bengkel tuh suka banyak orang, tapi sekarang nggak ada. Atau sekarang lagi bola ya, pada nonton bola. Nggak tahu deh. Yuk langsung aja kita ke sini. Kamu udah melahirkan belum? Gerabobo. Epe. Gerabobo udah malam. Udah itu ada banyak burung. Nah, dan itu suara burung kap ini siapa, banyak pisang? Tuh. Alhamdulillah udah melahirkan. Alhamdulillah, tadi dia mau maghrib. Ini ada dua, baru dua, Pak. Masih ada nggak ya? Ini semuanya laki-laki. Alhamdulillah. Putih hitam, sok berdiri. Tuh, mamanya masih goyang-goyang, dan Pak mau melahirkan lagi. Nah, dan yang ini juga lagi hamil. Tuh, barusan anaknya ke injeknya. Ini di kandang sementara. Besok mah kalau udah besar kita ke kandang yang di kebun biasa lagi. Dan ini burung kap ini sih ya, bukan pada tidur di sini. Kalau walet mah ininya bisa diem, jangan berisik, berisik malu sama tetangga. Kamu dia melahirkan besoknya, gak bagus. Oh, yang itu mah masih seminggu. Dia kayaknya ini apa ya? Jadi lihat temannya melahirkan jadi kebawa deg-degan. Makan tujuhku tuh. Sok. Enggak tuh. Dulur maneh nangis orokan tilu. Ke manehnya ada bagernya. Sok dahar tujuhku seueun. Ini akhirnya makan juga. Kamu mani berisi. Katincak lah, katincak. Kumamahna. Alhamdulillah, 3 ya Pak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nih yang terakhir belum bisa berdiri, masih leles. Alhamdulillah, selamat ya Ibu. Terima kasih sudah memberikan kami 3 anak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nih yang paling tinggi si hitam. Oh, berdiri hitam. Gimana Pak, capek Pak? Jadi bidan melahirkan domba. Pak, saya ke rumah duluan ya. Sampai jumpa besok lagi ya videonya. Dan itu barusan si Teteh Cenateh ada apa? Domba melahirkan. Dan itu di warung mulai rame orang karena mungkin makin malam. Yaudah, saya mau ke rumah. Juga ada Mang Ahi tuh yang suka kerja di Bapak, kayaknya mau lihat domba juga. Udah 8:30 malam, ya udah sampai jumpa besok pagi ya videonya. Alhamdulillah sekarang udah pagi lagi. Dan ini di sini tadi hujan, itu jemuran saya jatuh lagi. Tuh, saya belum bersihkan depan sini sih. Pokok namanya rumputnya cepet banget besar. Dan itu buah naga teh udah merah-merah lagi, cepet banget. Mantap. Alhamdulillah semalam dombanya sehat, udah pada makan. Terusan saya habis ngedit sampai pusing kepala, dan suami saya kerja, jadi kita kerja masing-masing. Di sini sedang apa Pak? Jadinya mungkin sebelum dipindahin rumah kita bakal berantakan kayak gini dulu, nggak apa-apa lah ya. Yang penting mah domba selamat, anaknya pada sehat, nanti dipindahin. Yang kita.
deui maneh mah. Kasapung ke nya. Bisa nabil. Nyariosnya. Nyarios naon wen, bersyukur atau apa gitu. Ya. Bersyukur punya domba 3. Lahiran 2, tinggal satu lagi ya. Yang lahir 2, 6 anaknya ya. Nah, satu lagi paling 2. Jadi kalau punya domba 10 siti yang besar, anakan kali 2 nya 20 siti, 20 ekor. Nah, makanya saya harus tercapai cita-cita sampai 10. Urus domba di sini ya. Nanti kalau udah 1 tahun anaknya dijual. Buat umroh. Buat umroh. Amin. Ngebul, Pak. Tapi nanti mah kalau udah sehat mah ke kandangkan lagi ya. Di sini bau. Ini di luar sana. Ini Pak di sana. Itu. Di mana? Enggak ah, bau. Pak Atan mari teh. Teman-teman, kalau ada yang nonton video saya, tolong lihat Facebook saya, Ana Amalia 54. Jadi kalau ada yang nonton, boleh ditonton. Namanya Ana Amalia 54. Kalau bukan 54, Ana Amalia 54 itu palsu ya. Jadi orang lain paling konten saya. Dapat hasil nggak mudah. Bagaimana caranya? Harus punya konten ya. Di orang lain tiba-tiba enak saja ambil konten saya ya. Nah, makanya teman-teman kepada saya harus lihat video saya Facebook Ana Amalia 54. Pak, mohon maaf dipotong, semenjak jalan ke Salopa Bagus jadi banyak motornya. Iya, betul. Pasti karena jalannya bagus. Sekarang ke Salopa setengah jam, kalau ngebut nyampe ya? Nyampe. Dulu mah 2 jam. Ya udah Pak, tutup Pak. Iya. Lihat dulu anak rumah ya. Enggak. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton Facebook 54 Ana Amalia 54 ya. Sekali lagi buat teman-teman, nonton Facebook Ana Amalia 54. Kalau tidak ada Ana Amalia 54 itu palsu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Banyak kesalahan dan kelebihan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mohon maaf berisik, nggak pakai mic kita ya. Dadah. Dadah.